guys. Hari ini tanggal 23 November 2022, Pangalengan kedatangan bis dari Cibiru. Nama PO-nya Karang Mulia. Kalian sebenarnya udah lama ya nggak review bis ya? Dan sekarang kita review bis lagi. Nanti sekalian ngoyot juga Karang Mulia. Dan di sana ada Anissa Transport 3 bis, tapi ada Pak Polisi yang ngawal. Mantap sih. Semoga waktunya match. Dan kita sekarang review Karang Mulia dulu. Kita review dari luar menggunakan karoseri Laksana SR2 HD Prime, bukan SR2 X HD Prime ya. Ini cuman SR2 HD Prime. Julukannya Neng Karina Reborn. Simple, gak banyak variasi. Wingletnya patah satu yang di sebelah kiri, katanya nyangkut. Tulisan atasnya pariwisata Neng Karina Reborn. Terus topinya ada list chrome. Ada itu tuh, ada RGB. Gak tau berapa ya, satu ya. Terus di sebelah sininya ada RGB juga. Headlampnya masih normal. Depan masih normal. Cuman di depan itu ada variasi juga. Terus di sebelah kanan, oh anjir ini, lihat fuck you man. Polos gak ada stiker. Terus ada tulisan Karang Mulia. Selendangnya seperti ini. Bus pariwisata. Ringnya rimsnya pakai ring. Saya paling candu sama bis yang pakai ring. Terus liverynya seperti ini, biru muda, putih sama biru. Belakangnya dop. Oke. Terus spesifikasinya ada AC, audio LCD 32 inch. Terus ada Lega Light, reclining seat, karaoke buat barang sama colokan. Terus di belakangnya ada tulisan Life Simply, Dream Big, Be Grateful, Give Love. Gak tahu tuh apa artinya lah, yang tahu komen. Terus di sebelah kan, di belakang polos banget, cuman udah ada kepet. Oh, ininya cuma satu ya knalpotnya. When do you smoke? Ini Hino RK men. Dan di kepetnya Fuckboy Millennial Kinara stiker, mantap. Ada tulisan Karang Mulia, normal lah ya. Laksana SR2 ECE R66. Itu seri apa? Yang tahu boleh komen. Karena Aden jujur belum apa ya, tidak terlalu tahu tentang seperti itu. Di sebelah kirinya sama kayak di sebelah kanan. Di pintu sebelah kiri ini banyak sekali stiker. Udah ada Veneno. Mantap. Sekarang kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Izin Kang. Untuk konfigurasinya 32 benar-benar polos. Pintu bagasi atasnya nggak ada los. Ada reclining. Apa lagi? Nggak ada armrest ya? Nggak ada. Khas-khas pariwisata lah. Terus ada audio. Ada colokan gak sih? Sebelah mana ya colokannya? Oh itu di depan. Intinya untuk interiornya seperti ini. Terus ada buat kopi. Untuk di bagian depannya seperti ini. Setirnya Hasino RK. Terusan ada Karang Mulia custom tuh. Speedonya mentok 140. Oh ya, Rama Kardian. Widi. Terus plusnya ada wiper Basuri P3. Nanti kita full joget di Jalan Raya Pangalengan situ Cilenca menuju oleh-oleh. Untuk review mungkin segitu aja. Nanti kita sambung lagi di sesi ngoyot menuju oleh-oleh. Guys, masih menunggu kita guys. Ini udah jam 3, tapi belum pulang juga. Masih foto-foto orang-orangnya, wisatawannya. Udah kangen Basuri soalnya, Aden. Lagi pada ngobrol-ngobrol. Setelah tadi kita di Tepas Amih di atas, karena penasaran sama Anissa Transport, akhirnya Aden pergi ke sini. Ternyata ada 5 unit. 4 big bus sama 1 travel. Dan katanya TO-nya besok. Kita review sedikit guys. Keren ini, emang bener-bener ganteng-ganteng semua.
polosan sih banyaknya. Ini nih yang paling paling ganteng nih, Miracle. Semuanya menggunakan karoseri Adiputro Jetbus 3 Voyager dan semuanya Mercy. Berapa ya? 1626 kah? Kayaknya kemungkinan 1626. Kasep anjir. Kasep bosnya Kararasep. Oh. Ini apalagi nih udah pakai Alcoa. Oh anjir. Sumpah gelem banget. Dan katanya besok, Bro, keluarnya besok. Keluarnya besok. Ada Miracle, Golden Queen, Monita sama Princess. Dream Princess. Oh. Yang pakai Alcoa. Oh, satu doang yang ini doang. Yang selebihnya masih normal-normal. Cuman ini ring yang paling favorit tuh, jadi dia ditonjolin ke depan. Ditonjolin ke depan dan hasilnya seperti itu. Logo Mercy besar, men. Ya ada toiletan deh. Iya kan? Aya toiletan, Bre. Wah. Aya. Oh, benar itu toiletan. Panjir. Pariwisata eksekutif, men. Dan tadi lihat di Instagram tuh si drivernya pakai pramugari. Cuman yang jalan ke Pangalengan sekarang ini enggak tahu ada ceweknya, enggak tahu enggak. Mungkin segitulah ya, ini ada mania nelpon nih. Guys. Udah prepare nih, guys. Nanti kita bikin berisik ya, guys ya. Sekarang udah nambah personil bersama Bung Abdul Latif, Bung DHL Channel dan Bung Rahmadian. Namanya Deden sama, makanya aing kudu boga nama panggilan anyar. Metodis Sarua. Ini lagi prepare nih, kita bikin berisik. Mang basurina tong sanada fulkeun. Hiji, dua, tilu, opat, tapi kan kasabaraha pokoknya mah. Ya, siap. Mantap. Strobonya udah dinyalain jadi gantengnya nambah. Waktunya kita berangkat. Karina mangkat. Spot gas room seperti biasa. Oh my god, tipis sekali. Oh my god, kayak pas nggak kecelik ke hanap, nak. Pelan.
asli lah tengah dengan Mas Suri. Kita menang spot.
akhirnya setelah sekian lama dan gak membasuri, ada basuri men. Oh my god, kita jujur sih candu banget sama yang namanya basuri, dan secara tidak langsung menambah mood dari yang tadi saya jelek jadi bisa jadi bagus. So thank you so much for that. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan see you next video. Bye bye.